Okey, cuba anda perhatikan individu yang ada dekat dengan anda yang umur dia dah 40 ke atas, 38 ke atas. Cuba perhatikan cara diorang membaca. Adakah diorang perlu buka cahaya tu bagi terang sangat? Macam kalau boleh adjust lampu tu punya brightness kan, diorang buka yang paling terang, diorang jauhkan. Ataupun diorang bagi tahu yang diorang rasa macam sakit kepala lepas membaca ataupun tengok phone. Ha, itu menunjukkan bahawa sebenarnya individu yang berdekatan dengan anda tu perlukan kepada bantuan kanta untuk membaca. Memang ada satu istilah yang kita panggil sebagai presbyopia, old eyes ataupun rabun dekat, rabun tua. Cuma anda nak mengiyakan atau tidak je, sebab kadang-kadang ada orang yang yelah umur 38 dah start kena kan. Bila datang kita bagi tahu dah perlukan bantuan untuk baca dekat, dia tak nak. Dia in denial sebab dia rasa macam boleh je nampak lagi. Tapi bila kita letak je kanta untuk baca tu, terang terus cakap macam tu. Ha, nampak tak? Mula-mula in denial, tapi bila diorang sedar yang sebenarnya kanta tu boleh membantu, so diorang macam akan accept lah benda tu. Keadaan rabun atas faktor usia, rabun tua atau rabun dekat ni adalah disebabkan oleh faktor penuaan tau. Bila kita berusia, yang akan nampak dulu memang adalah di mata. Sebelum kedutan-kedutan muncul, sebelum rambut anda berguguran, sebelum rambut anda beruban, dekat mata ni dah ada dulu dia punya aging factor tu. Kita kata kemampuan anda untuk membaca tu dah berkurangan, bukan macam waktu muda-muda dulu. Apa yang berlaku sebenarnya? Okey, dekat dalam mata kita ada kanta yang kita panggil sebagai lens lah. Kanta original dekat dalam mata kan. Bila kita membaca, kanta tu gemuk. Bila kita tengok jauh, kanta tu kurus. Ada otot yang memegang kanta ni untuk menguruskan dan menggemukkan ia. Macam tu eh. Bila kita dah berusia, otot tu dan kanta tu sendiri dah kurang fleksibiliti dia untuk menggemuk atau mengurus atau menekan atau maksudnya meriliskan tekanan tu. Dia dah tak fleksibel dan dah mengeras sedikit. Okey. Jadi bila berlaku macam tu, susahlah proses penggemukan bila membaca dekat tu nak berlaku. Jadi apa yang mampu diberikan adalah kanta bantuan dekat depan mata anda. Sebab tu bila orang yang dia dah berumur tu, bila masuk bilik cek mata, orang tu akan letak kanta dekat depan mata dia dan dia akan tengok buku. Okay, bila letak, tengok buku tu, tulisan tu semua jelas ke tidak? Okay, jelas. Lepas tu dia akan suruh gerakkan ke depan, gerakkan ke belakang, sebab kita nak tengok keperluan orang tu untuk power yang macam mana. Sebab dia perlu cover semua jarak dekat yang orang tu guna. Jarak dia tengok laptop, jarak dia tengok telefon, dan bergantung kepada nature pekerjaan dia macam mana. Ha, dia lagi banyak buat kerja jarak macam mana. Macam tu. Okay, rabun tua ni boleh kena ke dekat orang muda? Ianya bergantung. Ha, maksudnya macam sebab rabun tua ni ataupun rabun dekat ni, dia tanda tambah. Tanda tambah ni menunjukkan cahaya yang masuk tu jatuh dekat bahagian belakang titik fokus mata kita. Jadi dia perlukan kepada kanta cembung untuk bawa power tu ke depan. Kalau orang muda, kita tak cakap ianya sebagai rabun dekat. Kita cakap ianya sebagai rabun jauh tapi yang dipengaruhi oleh otot mata, iaitu hyperopia. Ha, dan ianya memang akan efek lah kerja dekat biasanya untuk orang muda. Efek tu maksudnya bila membaca tu struggle, sakit. Ha, tapi kita tak cakap itu rabun tua. Rabun tua ni hanya untuk rabun tua atau rabun dekat ni memang hanya untuk orang yang berumur 40 ke atas sebenarnya. Kalau orang yang muda ni, kita panggil dia sebagai hyperopia, ianya sebahagian daripada rabun jauh. Tapi ada involve otot mata yang boleh efek kerja dekat. Tapi dia tak rabun dekat. Ah, macam tu. Okey, contohlah kalau orang muda, kadang-kadang kalau dia ada hyperopia, tanda tambah tu yang sedikit waktu umur dia macam 6 ke 7 tahun, benda tu sebab itu melambangkan berbola mata dia mungkin sedikit pendek ataupun kanta dia. Kita macam ada banyak faktor lah. Tapi bila mata tu masih membesar, maksudnya macam belum sampai dia punya pematangan dia, umur pematangan dia, kita boleh agak mungkin power tu akan berkurang sedikit demi sedikit sampai jadi kosong yang power tambah tu. Jadi kalau orang muda yang ada rabun yang power tambah macam orang rabun tua tu, kita boleh agak sama ada dia akan berkurang ataupun dia akan constant static je, tapi otot mata dia tu sendiri boleh overcome power tu. Macam tu.